Selamat datang di Ya Bisa Yuk. Bisa Terus. Kurang kompak, saya ulangin ya. Selamat datang di Ya Bisa Yuk. Bisa Terus. Saya suka nih kalau support gini nih ya. Iya dong. Bisa Terus. Yo Bisa Yuk. Seperti biasa, Ya Bisa Yuk tanpa settingan, tanpa persiapan, juga tanpa bayaran. Sungguh tidak disangka. Diulang setiap episode, tidak apa-apa. Nah, jadi kali ini konsepnya agak beda ya. Yuk Bisa Yukers. Gak enak Bisa ya? Yukers. Yuk Bisa Yukers. YBers aja, YBers. Iya, YBers. Yuk Bisa Yuk ya. Saya ya. Ya. Ya, jadi kali ini agak beda karena rame nih, ada Aga Lain dan Hakorp. Jadi kita akan memilih Aga Lain, nanti ada satu ketua dan ada sisanya warga. Sama kayak HTV juga, satu ketua dan sisanya warga. Nanti ketua ini bisa mengganti warganya kalau dianggap kurang lucu. Sebelumnya kita panggil dulu Aga Lain. Satu persatu, sebentar, kita panggil, Oke Lengga. Selalu Raja Gimi, Raja Gimi. Shinchan, Shinchan. Mama. Shinchan gede, Shinchan gede. Biasanya kan yang pertama lucu, harusnya yang setelahnya juga lucu juga nih masuknya. Oke. Enggak. Yang kedua, Boris Bokir. Set, set. Hey, Shinchan. Hai. Ketiga, Benedion. Semuanya kok malah suah di kamera, yuk. Yang terakhir, Indra Jengel. Ada sesuatu nih, Jojon. Jojon ke samping enggak ke bawah. Oh iya. Tunggu. Okay. Yo. Berdoa dulu di makam yo. Semuanya pilih salah satu. Siapa yang jadi ketuanya berat ganti-ganti. Bahkan kalau ketuanya dirasa enggak lucu sendiri cabut ya. Kenapa? Yang mana yang ketua? Warga. Aduh, betul warga. Dia sendiri yang ketua. Pak ketua. Okay. Saya pak ketua ya. Ya harusnya lebih lucu tuh pak ketua dibanding warganya. Betul. Kalau ketuanya lucu. Berarti pak ketua berhak mendapat nih pak tuh pak. Ini buat apa? Jadi nanti itu kalau dirasa kurang lucu, prit ganti warga aku nggak asik gitu. Oh. Ganti sama siapa? Ya sih keluarga kali karena ya. Karena yang main tuh selalu dua orang kan. Iya, jadi kan boleh ganti dua. Ganti, ya. Boleh ganti. Gitu. Oke, okay. Okay. Keluar dulu, persiapan dulu kita ganti. Semuanya? Iya, oke. Okay. Semuanya. Mantul yang pertama ya, kita sambut. Ada keriting! Apa nih? Akan melakukan apa nih? Pantun kan? Iya, pantun. Pantun. Yoi. Ada guru, ada murid. Cakep. Ternyata gurunya lebih ganteng. Ada. Yang kedua ini dia, Ge Pamungkas. Apa nih? Ini apa ini? Impersonate Soleh Solihun. Toxic. Gak enak banget. Minusnya berapa sih? Ini dia, Soleh Solihun. Ini baru pantun. Ayo. Nih pantun. Aduh. Mentang-mentang baru pulang dari Amerika. Fuck you bahasanya. Oh, ada pantun, ada penonton. Cakep. Udah segitu aja. Aduh. Lebih ke ketawa respect. Ayo, ini siapa yang dapat ketuanya? Ini, pilih tiga. Mari kita bertiga aja. Iya. Yes. Cepat, ambil. Warga. Yes. Warga. Dia ketuanya. Ulang. Kamu tadi bercandaan doang. Thank you. Pemilu kok dibercandaan. Ulang. Kan gua kan. Yuk, ini mana? Ini beneran aja nih. Ayo, pilih. Terserah. Oh.
Warga, warga, warga. Warga, warga. Pak Ketua. Pak Ketua ya, Pak Ketua Anda ya. Warga, warga. Jatuh. Pak ini aja gitu. Nah, nah. Ah, sabar dulu, lebih tua soal-soal ya. Eh, muka lu juga tua. Pakai. Ya udah, pakai, bisa. Sudah, sini aja. Ya udah. Dan inilah dia ketua dari masing-masing tim. Wey. Ini kayak pelatih bola ya? Oh iya, masa sih? Iya, pelatih bola. Gitu. Oke. Okay. Ya, kalau ini lebih ke orang pake. Orang proyek, orang proyek. Orang proyek. Orang proyek. Orang proyek. Mundur. Iya, truknya kan, truknya yang besar itu mundur. Iya, parkir memang. Jangan sampai boleh gitu. Oke. Nah, dari agak lain satu warganya siapa yang dipilih? Om-om kecil. Om-om kecil. Om-om kecil. Ayo, om-om kecil. Mungkin teman-teman di TV ini dia om-om kecil. Om-om kecil. Sebentar. Ya, tapinya kebalik ya. Oh, iya, sorry. Maaf. Iya. Yeah. Ayo. Oke, okay, dari HTV, panggil siapa? Leon. Leon. Kayak artis Korea ya? Opa. Artis Korea ya? Leon. Opa. Leon. Pasti Hoon. Jadi misalnya di games-games nanti, kalau misalnya dirasa warganya kurang lucu, langsung bisa diganti sama backup-backupnya yang tadi. Oke. Okay. Berarti, bentar. Soal ini terus. Berarti saya harus lucu terus dong? Enggak, kalau ada kurang aku itu ganti sendiri. Oke, mantap. Tapi di sana Anda juga memantau, wah itu kurang tuh, gitu bisa. Itu apa, kurang tuh? Kan ini ada di sebelah saya. Enggak, kalau saya ada keluar. Di sana. Nanti di luar. Ya. Oke. Bentar. Kenapa? Lagi bikin pondasi. Kenapa time out? Pelanggaran apa gimana? Host kurang lucu. Kan belum main. Gak bisa ganti host. Kocak. Lu kocak ya lucu lah. Coba. Kocak. Lah, Kang Soleh ini semenjak mulai aktif di prediksi, jadi kita lihat, udah gak sesegen dulu lagi sama Kang Soleh. Bahkan bisa kocak dibalik. Kacok! Aneh. Ya ampun. Lihut. Tapi dari teman-teman yang di luar, kalau dirasa aku harus mengeluarkan ini lucu kali nih, boleh inisiatif. Boleh masuk. Oke. Ayo yang di luar berpikir yo. Ya Benny ya. Jadi kan ya, jangan sibuk lihat-lihat WhatsApp aja Benny. Oke. Bos, boleh enggak kita bagian ke langsung ke bagian lucu-lucunya. Ya, dengan ini kan di-cut-cut juga. Aku tidak sabar ini. Oke. Peran pertama yang akan kita mainkan adalah enggak dulu ya, Bos. Mainkan. Tema nggak dulu bos yang pertama adalah hal yang tidak boleh dilakukan saat menjadi maling. Okay. Seakan-akan jadi maling boleh. Kayak boleh ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan saat menjadi maling. Ayo. Ada apa? Cabut. Kenapa? Markas Primob. Assalamualaikum. Jangan. Itu dia bertamu ya. Bertamu. Apa itu? Rumah Soeharto. Aduh. Di sini katanya rumahnya banyak uangnya. Kita kasih HP. Banyak uang kenapa dikasih HP? Ini kan rumah gua. Gak boleh. Bantu angkat papa ini. Oh, dia diem aja soalnya dia wakil. Aduh. Wakil apa? Wakil ketua kelas. Ada lagi dong. Oh, masih ada. Silakan. Kalau gininya nggak usah, gininya oh, ini nggak usah ya, biasa aja ya, yang pas jadi maling aja. Aja ya. Bang, kenapa rumah ini banyak banget yang maling ya? Aku buka pintu, kau masuk ya. Oke. Masuk.
Maling, maling. Gak boleh kan terus kan. CCTV. Dadah. Bagus, bagus, bagus. Waduh, belum ada yang bisa diganti ya. Oh, kenapa, Pak? Saya mau ganti saya. Lagi mentok. Lagi mentok. Masuk, ah ini kue, ayo. Oh, akhirnya minta ganti semua. Oh, punya. Ganti ketua. Enggak dong. Ayo, ayo. Kita masuk ya. Lewat jendela aja. Iya. Buku adalah jendela. Bukanlah jendela dunia. Jendela dunia. Karena bukanlah jendela ya, dunia. Makasih ya. Makasih. Ya, makasih. Dan ini adalah buku yang ini sudah. Kalian mobil kita. Pada kempes. Ambil alat tempel dulu. Kenapa di kenapa jadi ngebengkel? Marahnya? Ya. Saya posisi. Pegangan dari awal. Aduh, 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 aduh. Yang punya rumah ya? Iya. Saya maling. Gak boleh kenalan. Selamat datang. Maling ya? Saya polisi. Saya juga. Dari maling. Dari maling. Dari maling. Batu maling kumbang. Aduh, aduh, gak terima dia. Ayo, ada maling. Wah, dia juga. Tas maling. Ada maling. Tapi merdu. Kok merdu? Maling dia sia-sia. Maling dia sia-sia. Udah tua. Mas maling ya? Iya. Wah, maling banget. Maling. Emang pengen mukulin aja kan. Emang pengen aja. Butuh alasan. Karena enggak ada Yono. Mas maling ya? Iya. Oke, sebelum maling Mas sebentar. Relax dulu. Kretek abal-abal. Mas malingnya? Enggak. Oh iya, oke. Oh salah ya? Salah ya? Koordinasi Bapak. Salah brief. Pergantian nomain. Eh kenapa? Anda kan bukan ketua dia. Semua ketua di medan ketua. Semua di medan ketua. Oke. Semua orang ketua. Mas maling. Iya. Iya. Mas maling. Iya. Coba. Suap dulu ya. Kenapa maling disuap? Kenapa maling disuap, bro? Biar bersih. Oke, itulah tadi game pertama. Game selanjutnya adalah hal-hal yang tidak dilakukan saat menjadi pembaca berita. Mainkan. Pemirsa, kembali lagi di Liputan 7. Kami tidak ada berita hari ini. Pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Liputan 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Keluar! Selamat sore, saya melaporkan cuaca hari ini cukup deras. Ah, lihat nih, basah. Selamat siang, 5 orang ditabrak oleh sekumpulan sapi. Kocak! Selamat datang, selamat menonton pemirsa, inilah liputan 6. Kalau berita yang lebih bagus seputar Indonesia. Enggak pede. Ganti jegel. Boleh. Ambil warga orang, boleh. Aku yang diganti, aku. Aku yang diganti. Selamat malam, selamat datang di Berita Dalam Dunia. Bentar ya. Sekarang kita beralih ke laporan cuaca. Bisa kita lihat di belakang sini, kita lihat ada awan yang sebentar. Hah! Siapa? Mana yang Saha? Ya! Selamat malam pemirsa, ada sebuah berita penculikan di sebuah studio. Kameranya ya, tolong itu! Diambil! Kenapa kok bisa? Kita ke berita olahraga. Terjadi mafia pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh orang, seorang penjaga gawang dengan ciri khas botak. Curi umur. Kau ya. Itu saya sendiri. Kau ya. Anda memang cuma mau mukul aja. Enggak. Selamat datang di liputan tengah malam. Dingin. Terjadi sebuah kecelakaan. Benar. Telah terjadi kecelakaan beruntun. Mulai dari 7. Kok mati ya? Wah, sini lah, wah. Siapa yang mau ganti siapa? Gimana ini? Pusing mikir. Ada 2 peluit di sana. Selamat malam. Berita datang dari Berita Kriminal. Tak ingin dituduh mencuri sepatu, pemuda ini mencuri sendal. Berita kesehatan. Sepasang suami istri sekarang tergeletak di rumah sakit. Karena mereka habis melakukan acara siraman. Mereka siraman dengan air panas. Rame-rame 7 bulanan. Duduk-duduk disiram air mendidih ya. Aku ada yang kayak begitu-begitu. Berita kecelakaan. Telah terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan 1 orang meninggal, 2 luka parah, 3 luka ringan, 4 sehat, 5 sembuh. Jadi ada kan. Pemirsa, telah terjadi sebuah kebakaran di rumah sakit, pada spesifiknya sebuah ruang jenazah. Jenazahnya 3 melarikan diri dan 4 selamat hidup kembali. Karena jenazah. Sih mungkin. Terjadi keriuhan karena gagal unduh mantu, dikarenakan meleleh. Unduh, download. Berita lalu lintas, simpang gadok pada saat ini sedang padat merayap susul-susulan dan terlihat sangat macet. Emang sebel sih daerah sini. Selamat sore, laporan langsung dari ruas tol Purbalenyi. Apa, Mak? Lagi siaran. Terjadi ini sebentar. Iya, kenapa, Ki? Mamanya. Mama, kok anjir? Kok bisa mamaku kau? Halo? Kok mamaku kau? Tidak boleh dilakukan. Oke, game selanjutnya. Punya kan ini punya. Wartawan lo. Wartawan jurnalis senior. Iya. Wartawan lo. Ya enggak boleh apa, Kang? Selamat malam pemirsa, Anda menunggu berita sama. Bagus. Kembali lagi bersama kami di siaran berita, hanya memberita harap kembali. Oke, tema selanjutnya yang diingat dulu ya bos adalah hal-hal yang terbaru dilakukan saat naik gunung. Jadi maling lagi nih, Bang. Kita ngapain maling di gunung?
pemirsa, saya akan membawakan berita. Hei, kita bukan membawa acara berita lagi. Oke, nggak boleh. Naik gunung, naik gunung. Naik gunung. Naik gunung. Wah, sampai puncak kita nih ya. Ngaper ya, GoFood yuk. Ngesa, ngesa. Terus gini-gini. Wah, akhirnya sampai puncak kita. Eh, utang gua ke lu tetap harus dibayar ya? Bayar lah. Utang nyawa dong. Mas, ini gunungnya cuma boleh dinaikin, jangan diisap. Hal yang gak boleh dilakukan naik gunung, yeah. Udah sampai puncak. Bang Zawin, jadi aku ada beat nih. Kenapa kambut? Date ini kita kan udah sampai di Gunung Agung. Iya. Yeah. Buku komik di mana? Gunung Agung. Buku Gunung Agung. Ah, ini kita udah di gunung. Hah? Konten udah dapat. Yeah. Tinggal kurang satu. Apa tuh? Buang sampah sembarangan. Bagus. Sebuah kritikal. Sudah sampai di puncak. Enak banget, teriak dulu ah. Bajingan! Capek. Bajingan, ngan. Oh, gemanya. Katanya ada gema, ada gema lucu loh. Halo! Ya, iya. Apa kabar? Aduh. Akhirnya sampai ke kaki gunung. Udah capek. Kang. Ya, ayo kita menuju puncak. Nanti di sana ada ferry. Zegel, kayaknya kamu banyak ide. Carrier-nya dong lepasin, makanya. Tuh. Igi keluar di lagi. Pantesan berat. Saya tidak boleh dilakukan ketika sampai puncak. Naik gunung. Wah, udah sampai puncak nih. Wah, tinggal nunggu meletusnya. Jangan. Kita udah sampai di puncak. Di tas ini kan semua peralatan kita. Iya. Oh, hey. Berusaha membantu. Lucu kan. Lempar aja dulu. Lempar aja dulu orang yang pusing. Iya. Ya. Gak kuat gua, Gil. Ayo bisa. Ini mah namanya mapa orang tua. Kita udah sampai puncak. Ya. Sekarang kita bangun tenda. Telepon orang dekor sama pelaminan. Resepsi dong. Kita tuh sampai di puncak kan. Yep. Kita aja. Yang penting lempar dulu. Dasar Pangki Papua. Kita sudah sampai di puncak. Iya. Di mana tahun? Masjid deh. Puncak Bogor dong itu. Ya, ya, kita sudah sampai gunung. Iya. Ini kabel mikrofon panjang banget ya. Kok bisa ada? Sampai gunung. Aman ya. Orang sonnya aman lah sih. Aman. Sekian. Enggak dulu ya, Bos. Apa? Enggak bisa, yo. Sekian. Mendidih ya pala otak ya. Enggak dulu ya, Bos. Mikir. Ya bisa, yo. Bisa, bro. Oke. Jadi makan kita mandi kali ini adalah sutradara labil. Jadi sini akan menjadi sutradara. Saya akan duduk di situ nanti. Yang akan membuat suatu cerita yang partisipannya tidak tahu menjadi apa. Dan tantangannya adalah mereka bisa saja saya minta ganti, entah itu ganti kata, ganti gerakan, ganti logat, ganti emosi, segala macam. Ganti host dong. Itu yang tidak bisa. Ini airplane mode ya? Gak usah tanya kamera ke orang. Kau tanya teknis pula. Jadi tema saudara Abel kali ini adalah tawuran antar SMA. Oke, saya duduk dulu di sini. Di siang hari yang cerah, setelah pulang sekolah, datanglah Oki Rengga sebagai kakak kelas dan Jegel sebagai adik kelas yang akan tawuran, persiapan tawuran. Ganti gaya masuk. Ya bang,
Kau ngelatih adik kelas buat tawuran. Ya bang. Apa? Iya. Bisa kau tawuran? Ganti kata. Bisa kau ribut-ribut? Ganti kata. Bisa kau mukulin orang? Ganti kata, belum lucu. Gak bisa kau tawuran. Tadanya doang. Bisa bang. Bisa kan? Bisa. Kita serang nanti. Kita serang? Iya. Lalu Oki Rengga pun memberikan jurus andalannya setiap saat tawuran. Nah, nanti kita nyerang pakai 4-3-3. 4-3-3 bang? Dari sayap. Dari sayap, kayak mana jurusnya bang? Pesan aja, Gojek. Ganti emosi. Pesan aja, Gojek. Wingspoon. Ganti emosi. Sedih. Sedih. Wingspoon tuh kan... Wingstop. Wingstop. Wingspoon tuh kayak satu brand. Wingstop. Perusahaan. Perusahaan, iya. Lalu Oki mencoba jurus andalannya kepada Jagel. Gini nanti, pokoknya kalau udah. Coba. Ganti gaya. Lalu datanglah musuhnya dari SMA yang lain, yaitu Ari Keriting dan G. Wah. Ganti gaya masuk. Assalamualaikum. Salam. Masuk Ari Keriting. Waalaikumsalam. Ganti emosi masuk. Buat celurit dia. Ganti emosi masuk, sedih. Pakai suara. Kenapa sedih lu? Kenapa sedih lu? Ganti gaya. Takut sedih. Betul aku, sumpah. Takut betul aku memang. Bang, ini dia bang, ya, anak-anak musuh kita bang. Ganti kata. Bang, ini dia bang. Anak-anak. Bapak-bapak. Oh, jadi kalian musuh kami. Kau pikir kami takut? Ganti kata. Kau pikir kami boy band? Ganti kata, Ari. Kau pikir kami... Bapia susu. Siorangan kalian ya. Berani macam-macam sama SMA kami. Kalian belum tahu kan nama kami, ha? Ganti bahasa, G. Om pikir kami kenapa hilap? Siapa kenapa kalian kenapa? Kau pikir kami apa nama kata kami? Wah, bos lagi. Gak takut. Kan gak, kak. Bang, aduh kejepit. Makanya gak usah aneh-aneh. Hey, kau berani macam-macam sama saya? Setendang kau betul. Ganti gaya, Ari Keriting. Tarik, sabar dulu. Makanya kalau dia tua yang kebanyakan gaya. Kalau dia tua yang kebanyakan gaya. Ganti gaya. Kali stretching dulu. Ganti gaya. Stretching. Ganti gaya, Ari Keriting. Kalau macam-macam sama saya, setendang. Jadi dua-duanya kan? Ayo, masih belum lucu. Eh, ganti gaya. Kalau macam-macam sama saya, pakai gerang. Kau pikir aku takut? Iya, aku pikir. Kau dan aku. Ganti aksen. Ganti logat. Kau pikir? Aku wedi. Ganti Jawa. Ganti logat. Jadi Jawa. Ganti logat. Pian pikir ulun takut. Iya. Kada takut ulun nih. Jujur nih, enggak takut. Bujur nih, kamu. Bujur nih, Kang. Bujur. Bujuran. Bujur sangkar, Kang. Itu bahasa mana? Bujuran. Tawuran. Lalu kita, ayo buahannya. Ayo buahannya. Sebelum ribut, datang gurunya Boris Bokir. Menenangkan. Ganti gaya masuk. Iya. Ini kalian mau ngapain? Ini kalian ada berantem ini. Kami mau tawuran, Pak. Sekolah dia duluan nyerang sekolah. Sekolah dia. Kemarin sekolah. Sekolah dia. Sekolahnya lempar batu. Saya kasih tau kau sekolahnya kau akreditasi C. Mohon maaf, kalau C saja udah bubar tuh sekolah. Kemarin kan sekolah kalian kan yang lempar batu ke sekolah kami. Ganti kata. Kemarin sekolah kalian kan yang lempar tombak ke sekolah kami. Ganti kata. Kemarin sekolah kalian kan yang lempar pantun ke sekolah kami. Cakep. Nah,
Kalau dilempar pantun ya balas pantun. Ganti, jangan pantun ganti, dibalas. Hah? Ganti logat. Yuk kalau pantun dibalas pantun ngono lho. Ganti logat. Pun pantun mana balas pantun. Ternyata gurunya Mang Sasi. Mannya apa berantem dia kalau wetil aja. Jangan berantem, Mas Sep. Ganti emosi, ganti emosi. Gimana siapa itu? Pokoknya tidak mau tahu Pak Guru, kami mau kekerasan. Kami juga mau. Ayo. Kelembean. Ganti kata. Kami juga mau kekencengan. Aduh. Sekolah dia duluan, Pak. Sekolah dia duluan, Pak. Kasih teh tawar panas. Biar ngedrop. Nah, beda kencang. Beda kencang, beda kencang. Dia sekolah dia duluan nih, lewat-lewat ngeliat-ngeliat. Bentar, saya kan terakhir emosinya nangis. Orang Sunda, guru nangis terus. Dia bobok nangis terus. Guru ganti emosi. Guru ganti emosi. Marah. Marah, capek dong. Kenapa diprotes? Datanglah, sebelum kita ribut, datanglah Benedion sebagai penghibur. Ayo masuk. Gak suka kami sama sekolah kalian ya. Kami gak suka sama sekolah. Kami juga gak suka sekolah kalian. Udah, dia dari kampung ini. Kalian, sampah. Apa ini? Sudah, jangan berantem. Aku akan menghibur. Kami sangat terhibur. Alah ini. Bahagia sekali. Mungkin gak mungkin aja gimana. Alah ini. Gak terhibur. Lebih ke jijik kami. Makin berantem kami. Lalu semuanya pun tidak jadi berantem dan mengikuti arahan dari Bene. Ayo di belakangku. Ayo kita gembira, 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 ayo kita gembira. Main-main goblok ini. Ya bisa yor. Sebentar, sebentar. Ini ada yang baru saja menang. Ini untuk Indonesia. Oke, demikianlah perjumpaan kita dengan Hahaha Corp dan agak lain. Curiga. Ayo lihat. Ya sudahlah sobat JBYR. Terima kasih sudah menyaksikan Yo Bisa Yo. Jangan lupa saksikan terus Yo Bisa Yo di Hahaha TV. Yo Bisa Yo. Bisa tuh. Yo Bisa Yo. Yo Bisa Yo. Yo Bisa Yo.